Persidangan kali ini tentunya memberikan satu kepentingan yang cukup signifikan untuk Malaysia kerana Hospital Angkatan Tentera telah juga turut memberikan penekanan terhadap peperangan biokimia ini. Malah pihak TRAD telah menggunakan beberapa penyelidikan yang diperolehi bersama-sama dengan pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Veterina dan juga Wisma Putra untuk melihat beberapa aspek yang harus dilibatkan bagi menangani permasalahan ini. Sebagai negara yang menganjurkan persidangan pada hari ini, kita meminta masyarakat dunia supaya mengelakkan menggunakan bahan-bahan kimia di dalam sebarang konflik, dan tentunya ia tidak terhad kepada negara-negara kecil atau negara besar. Dan pada hematnya, peperangan harus dielakkan. Sebarang pertikaian harus diselesaikan dengan baik melalui rundingan di meja bulat. Dan usaha-usaha diplomatik hendaklah dilakukan. Tapi jika peperangan tidak dapat dielakkan, persidangan ini akan meminta agar bahan-bahan kimia dielakkan untuk digunakan.